Ayo. Halal yang di tahun 2022 ini, ya kami berharap ya semoga di hari-hari di tahun-tahun depan yang akan datang kita insya Allah bisa mengadakan lagi. Amin. Dan ini berkat kerjasama yang bagus di antara RT3 dan semua warga, baik dukungannya baik dari pemuda maupun dari bapak-bapak, ternyata guyup rukun ya, kita saling bekerjasama, saling mengisi, saling menguatkan di antara satu dengan yang lain, dan insya Allah pada kesempatan sore ini ya, pada tanggal 8 Mei tahun 2022 ini kita bisa mengadakan halal bihalal, yang mana pada kali ini akan mengundang Bapak Kiai Haji Sharif Hidayatullah, yaitu pengasuh pondok pesantren dari Hidayatullah yang berada di Tuk Songo, Melorok, Pring Surat, Temanggung. Demikian kami melaporkan atas nama panitia. Kami sekali lagi bekerja sama dengan Arafah Sound System dan juga Bonsai yang sudah tidak asing lagi, yaitu yang dipegang langsung oleh Mas Hartoyo, dan juga bersama dekorasi ini dari Sri Kandi Decoration. Oke, Pak. Yang dipegang langsung oleh Janingun Mas Agung Wicaksono. Demikian dari kami selaku panitia penyelenggara, mengucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat sore. Sukses ya, Pak. Ya, sukses. Suasana dapur acara halal bihalal RT3 RW1 Dusun Gandulan, Desa Gandulan, Kecamatan Kaluran, Kabupaten Temanggung. Mau jane ke. Boleh diinin, ini bagian dari seksi ini ya. Ini konsumsi. Ini buat snack ya. Ini apa aja ini, Pak? Wah, snacknya macam-macam, ada gede-gede, ada bolu kukus, dan macam-macam tahu bacem. Tahu bakso. Nah, ibu-ibu. Ini ibu-ibu. Ibu rukunnya. Berapa? Ngarep. Mari. Seci keceang banyak nih, seci keceang tuh. Buat makan bersama, nah tuh. Nah, itu guyub rukun warga RT3. Wah, itu pernasian ya. Pernasian. Ya, itu lagi dode. Halo. Senyum-senyum, halo dah. Pernasian. Suasana ibu-ibu lagi masak ya.
Wah, juragane perlampuan kuwi. Perlampuan. Ini tuan rumah ini. Bu Wiwin, acung jempol semangat ya. Ya, bisa ya. Belum mandi, Pak. Mak. Thank you.